Om Swastiastu, hari ini admin sedang berada di Desa Pemuteran Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Hari ini, dilakukan upacara pengabenan Kadek Bartes Pemuda yang berumur 19 tahun. Kadek adalah seorang pemuda yang dikenal baik dan ramah. Sebelum Kadek meninggal, ia adalah seorang pemuda yang bekerja keras untuk hidup bersama ibunya. Kadek sudah ditinggalkan oleh ayah dan kakaknya. Tetapi kini ia juga meninggalkan ibunya sendiri karena sakit yang dideritanya 1 tahun lamanya. Kadek menderita kanker tulang karena sempat terjatuh saat ia bekerja. Saat itu Kadek terjatuh saat training di salah satu hotel, tulang kakinya mengalami retak. Sebelumnya ia sempat dipijat, tetapi, karena dia merasa sudah baikan, dia melakukan aktivitas seperti biasa. Dia juga sempat bekerja sebagai pengangkut sampah dan sambil sekolah. Beberapa bulan kemudian, kakinya sakit lagi. Karena bengkak, ia pun diajak ke rumah sakit. Dan dokter memvonis bahwa Kadek mengalami kanker tulang pada kakinya. Sempat dirujuk agar satu kakinya diamputasi. Tetapi, Kadek ingin sembuh seperti sedia kala. Alhasil 1 tahun lamanya, kaki Kadek terus membengkak dan akhirnya ia meninggal dunia. Kini ibunya hanya tinggal sendirian, karena sang suami sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mari kita doakan agar Kadek tenang di sana. Buat ibu dan keluarganya semoga diberi ketabahan dan keikhlasan. Sekian cerita yang bisa kami sampaikan, jika ada kesalahan admin minta maaf. Jika punya pertanyaan mengenai upacara ngaben, silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih.
Kejang nyaman masih dalam yang kena bernasib yang ajak pergi kemudian berjalan Yeah.